Kendari kita menganjurkan pertandingan futsal peringkat JPMM dan studi. Alhamdulillah dah selesai. Kita anjuran bersama JPMM, Kejora, Ketua Amat Cawangan dan peringkat kampung. Dalam masa yang sama, ini adalah program yang kedua sempena Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Tuan Pung. Dalam masa yang sama juga, kita alhamdulillah lah, setiap kali kita buat dekat Perani ni, peringkat JPMM Don Sedeli dalam pertandingan futsal, yang lepas kita buat di sini juga, kita dapat beberapa peruntukan daripada Kejora. Dan tahun ni insyaAllah kita ada buat permohonan kepada Kejora untuk di-upgradekan futsal kepada berbumbung. Dan kita pun ada minta kepada Kejora dengan harapan supaya penyerap bunyi dalam dewan ni. Jadi selain daripada kita mengajukan bola sepak di Bandar Seri Perani yang di bawah jagaan Majlis Bandaran Kejora, kita juga untuk mendapatkan peruntukan bagi mempercepatkan proses pembangunan di kawasan Bandar Seri Perani. Jadi sambil kita busukan, dalam masa sama kita boleh bagi peruntukan juga kepada penduduk setempat khasnya di kawasan Bandar Seri Perani. Jadi saya terima kasihlah kepada urus dia yang buat program secara piala pusingan. Dan alhamdulillah 2 tahun kita berjaya tanpa ada masalah. Cuma kali ini kita buat ni melibatkan daripada luar, daripada Johor Bahru, datang dia pun dapat jadi Johan dan Naib Johan, dan kita akurlah. Dalam masa yang sama kita akan datang, kita buat lebih besar. Ni kita buat hadiah pusal nomor Johan, kita bagi 1,000. Naib Johan secara piala pusingan dan hamper yang kedua ni kita yang kedua kita dapat 700, yang ketiga dapat 500 dengan hamper dan sebagainya, hadiah sampai nombor 8. Jadi kita insyaAllah kalau diizinkan Allah, kalau ada rezeki yang datang, kita buat lebih besar kerana melihatkan keadaan padang pusal yang tak mencukupi. Kalau kita rasa sesuai, nanti mungkin kita akan buat lebih besar dengan hadiah yang kita sediakan. Dalam masa yang sama, saya terima kasih kepada pihak Kejora lah, kepada pengurusi, naib pengurusi JKKMB dan merangkap Ketua UMNO Cawangan yang kerana bekerjasama dengan Pergerakan Pemuda Cawangan dan ahli jawatankuasa bahagian semua yang membantu bagi melancarkan program ini. Walaupun keadaan cuaca hujan, tapi tengok berjalan lancar lah, alhamdulillah. Keadaan selesa dan boleh jadikan pusat ini sebagai untuk menarik pelancong. Kita nak jadikan kota tinggi ini sebagai salah satu penempatan yang dianggap kawasan pelancongan yang boleh dilawati oleh golongan luar. Kami daripada BTBFC, daripada Kampung Majidi Baru, main kat sini dah 2 kali lah main. Yang tahun lepas kita tak ada nasib tak baik. Yang tahun ni kita hantar 2 tim, 2-2 kita dapat Johan dan Naib Johan. BTBFC!